Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Mobil Channel, channel yang selalu memberikan informasi terbaru tentang harga kendaraan dari mobil, bus, truk, motor, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan menginformasikan 10 minibus Isuzu Elf bekas murah dengan harga terendah mulai dari 30 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku, simak videonya. Yang pertama ada Isuzu Elf tahun 2003, lokasi Madiun, dan harga yang ditawarkan 50 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Isuzu Elf tahun 1999, lokasi Metro, dan harga yang ditawarkan 65 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Isuzu Elf tahun 2008, lokasi Bandar Lampung, dan harga yang ditawarkan 88 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Isuzu Elf tahun 2010, lokasi Lampung Timur, dan harga yang ditawarkan 112 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Isuzu Elf tahun 2011, lokasi Sidoarjo, dan harga yang ditawarkan 125 juta rupiah. Thank you.
yang nomor 6 ada Asus Valve tahun 2012, lokasi Nganjuk, dan harga yang ditawarkan Rp190 juta. Yang nomor 7 ada Asus Valve tahun 2013, lokasi Klaten, dan harga yang ditawarkan Rp215 juta. Yang nomor 8 ada Asus Valve tahun 2014, lokasi Tangerang, dan harga yang ditawarkan Rp230 juta. Yang nomor 9 ada Asus Valve tahun 2014, lokasi Jombang, dan harga yang ditawarkan Rp275 juta. Dan yang terakhir ada Asus Valve tahun 2016, lokasi Madiun, dan harga yang ditawarkan Rp330 juta. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup
cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.